kalau eksperimen ini berhasil, wah, mungkin kebetulan. Oh iya, benar. Mungkin kebetulan ya. Sekarang gini, itu kamu acak-acak, tanpa lihat ini juga saya acak-acak. Acak. Nah, sudah? Jangan tanya berapa kali ngacak ya, yeah. Aku nggak ngitung. Ini kan mungkin kebetulan. Ya. Sekarang ini, si saya tinggal 4 dong. Ya. Tukaran lagi, ini saya acak-acak, ini kamu acak-acak. Acak dah. Tukar lagi. Pegang dulu. Oh, okay. Sekarang ini, saya akan sebutin kartu di sini. Saya sebutin kartu, ini kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Saya akan ngambil kartu nomor 3. Kamu 1-4 nomor berapa? Taruh di sini. Mungkin tadi kebetulan. Iya. Free choice ya. Iya. Juta. Ngacak tukeran lagi. Sampai yang ini ngapain sih sebenarnya gitu. Sampai akhirnya Ricis tahu bahwa ada kesamaan antara dari Karomi dan Ricis. Itu keren banget sih. Kita acak-acak lagi, tapi di balik badan. Iya. Udah? Udah, kalau ini aku tahu nih berapa kali ngacak, 3? Iya, memang cuma 3. Oh iya, cuma 3. Udah, tukeran. Kamu ambil satu, taruh di sini. Set. Oke. Okay. Alright. Jangan pakai suara dong, set, oh, iya. Jangan. Ada efeknya. Saya ambil satu di sini. Yeah. Kita tukeran. Acak-acak lagi. Nggak usah, jangan di mana. Udah. Udah? Acak-acak lagi. Udah. Udah, taruh satu di sini. Free choice, yes. Mau diganti nggak sama yang di tangan kamu? Nggak mau diganti? Enggak. Ngerasa dipengaruhi nggak? Enggak. Sama sekali? Enggak. Yes? Yes. Awalnya kan ini? Iya. Oh, ini udah nyampur ya? Iya, iya. Ya. Acak-acak lagi. Dah. Sudah. Taruh satu di sini. Tinggal satu. Ya, acak-acak. Kasih saya satu. Lihat sendiri. Lihat sendiri. Jawabannya adalah bintang di hatiku, ombak di mataku. Nggak nyambung ya. Emangnya mata laut. Ini kan kayak bulu mata. Oh iya, oke. Bulu mata extension ya yang ditempel-tempel itu ya. Iya. Keren. Kok bisa sih? Saya sama sekali nggak nyangka karena ada 5 simbol dan nggak ada yang benar-benar difokusin banget. Tapi ini simbolnya cuma 5 gitu. Betul. Di mana kita berdua menggunakan intuisi kita untuk mencocokkan simbol-simbol ini. Nah sekarang pikirin objek atau gambar apa saja. Saya yakin mungkin saya mulai malam baru ya. Mungkin Rina udah punya di pikiran gambarnya, objeknya. Fokusin objeknya, kirimin ke saya. Iya, udah. Enggak, belum. Jangan tegang. Aku mau berusaha menggagalkan trik dia. Apakah dia bisa menggambar apa yang ada di pikiran aku, pemirsa? Kamu mikirin gambar apa? Ada deh. Gini, kalau bener high five, kalau salah tampar gue ya. Oh, saya suka ini, oke. Alright, yeah? Yes. Siap ya? Oke. Tapi gambarnya bagus. Aku kalau gambar pasti nggak sebagus ini. Iya. Ricis gambar balon sama sekali nggak ada. Sebelum gambar nggak ada mikir apa-apa, nggak ada yang, oh mau gambar ini, atau pilihan, gambar ini apa ini, yang nggak. Jadi sama sekali langsung yang mikir balon, oke. Mau digambar nggak? Oh iya ini. Sebetulnya kenapa mikirin ini sih? Paling gampang dan lucu. Balon cuman bulat, garis, selesai. Berarti free choice dong, pikir gambar ini ya. Ada miliaran gambar dong. Betul.
Kalau ini kan 5 objek, mungkin kebetulan 5 kali berturut-turut, which is nggak mungkin juga. Free choice dong? Gambar balon ya? Kebetulan nggak free choice. Karena gambar balon ini bukan dari Karicis ke saya, tapi dari saya ke kamu. Kok bisa? Ingat eksperimen ini dilakukan di tahun 90-an oleh Dr. Joseph Bank Ryan menggunakan kartu-kartu ini. Iya. Dan saat tadi kita bereksperimen, di awal memang saya beberapa kali mengirimkan image gambar balon ke pikirannya kamu. Ini kan eksperimen ya. Lihat balon nggak di sini? Nggak lihat? Kalau gini gimana? Oh my God! Oh, sama! Eh kok bisa sih? Perasaan nggak ngerasa diapa-apain? Nah, itu serunya. Oh gitu. Nggak ngerasa diapa-apain, tapi diapa-apain. Coba aku gambar itu, pasti nggak bisa. Kan kamu orang yang nggak ribet. Iya sih. Tapi hebat sih. Untung nggak ditampar ya. Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil? Bagaimana Ria dapat menebak simbol-simbol apa yang saya pikirkan? Dan bagaimana Ria dapat menebak bahwa saya memikirkan balon? Eksperimen tadi berhasil karena di awal saya mengarahkan Ria untuk menerima sinyal micro expression dari saya. Di saat saya melakukan eksperimen menggunakan simbol-simbol tadi. Dan di saat saya melakukan eksperimen simbol ESP tadi, saya juga secara tidak langsung sedikit demi sedikit mengarahkan Ria untuk memikirkan balon.